Dunia tidak bahagia, akhirat jadi malah penata. Apabila dibiarkan di dalam kejahilan, maka sebelum lahir Nabi Muhammad dekat zaman jahiliyah. Waktu dekat zaman jahiliyah, kan berarti manusia mana jahiliyahnya itu komitmen rezeki. Dan berarti manusianya hanya udik berpasangan yang menghasilkan keturunan. Mereka hanya rezeki. Mereka juga selalu hidup berpasangan melahirkan keturunan. Menurut persoalan cari rezeki dan persoalan melanjutkan kehidupan dunia lewat kebutuhan hidup dan melanjutkan keturunan lewat hubungan dua jenis kelamin, menyonya tujuan anak boleh banyak berkenal sebut anak banyak berkenali karena manusia pasti akan cerdas punya akal. Neraka ditukung dengan syurga. Maka pun demikian, Allah lewat Al-Quran bahwa setiap makhluk yang namanya manusia ini makhluk bukan main-main. Makhluk serius akan berhadapan dengan persoalan yang serius dalam kehidupan dunia dan setelah kehidupan dunia. Menuju ke binatang hanya risiko. Lahir, hidup, mati, selesai. Berakhir. Menuju ke hewan yang lain, makhluk yang lain. Tetapi menuju ke manusia, nyuhana pernah selesai dengan kematian. Kematian hanya selesai perjalanan udin di dunia akan menjalani kehidupan alam mata, akan bangkit di padang mahsyar, akan berhadapan dengan neraka dan syurga siapapun yang namanya manusia. Maka serius dia ke manusia. Hanjir mengeng-mengeng ke budak-budak. Hanjir kita pandang ke lawan. Maka terutus rasul membingat. Sehingga Allah dalam Al-Quran pun berkata, apa hasitu annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la tuja'un. Apa kamu menyangka kami menciptakan kamu ini hanya main-main? Tidak ada orientasi akhir, tujuan akhir. Tidak sangka kata atau lepak tampak lu tidak. Artinya ujung-ujung lillahi ciptaan manusia, ujung-ujung akan wabah Allah untuk bertanggung jawab di atas sikap dan perilaku yang kita lakukan dalam maulid nanti. Kalau salah neraka ujungnya, kalau benar syurga tempatnya. Maka berdiri lagi niatnya. Alhamdulillah. Di umat Nabi Muhammad kita diajarkan jalan untuk mendapatkan kesuksesan abadi dan kebahagiaan abadi lewat ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang lain selama tidak bertentangan dengan syariat. Pembuat dan
buat tujuan tujuan lo tiada sahaja, buat pufui pufui lo tiada sahaja. Selamanya hanya lekam lam adam. Nya kaga masalah. Nyo mana pakai tiada nak? Nyo? Kita nyo yang kana kai tu. God berharga kita nyo. Kalau kita nyo berharga kita yang akai bro yang kanan. Nyo mana? Lupa beri dia tuan lagi hai duduk pun kita nyo. Nyo kan? Iko pun nanti lepas beri dia ni kita nyo hendak berdoa lagi. Mudah tu manusia yang saling beri dia. Inyo mengulung jadi dia hendak mengulung nyo. Mantu hawa ko bulan yang kita nyo. Kita nyo bulan yang kita nyo. Menyona lagi nyak kaga akhlak insya Allah ubik nyo damai. Mesti nyo 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 contoh. Contoh suami istri. Mesti akan rumah hawa suami belajar hikmah. I suami hawa rumah belajar hikmah ni. Nyeku pakai itu dah ni. Pakai kan? Mati-mati belajar hikmah. Tentu ya aku dah rumah. Hai rumah belum dapat nak kuek betul deh. Puan hawa aku ilung hana ga puan di dia hana puan dan dia akai hana tergadah dan ilung hana bubur yang kibat itu nyakai yang kena boga akai rata kena wajib tapi menyebut akan ilung di hana puku yang penting nang roh untuk roh ilung hana puku kibayangkan nang roh ke nang roh kibayangkan nang permuk ke permuk kibayangkan nang lato nada mewek. Ya kan? Tapi yang senang bro masing-masing dengan pasti tetong lebih-lebih lagi mana mula dia mula dia boleh lebih-lebih dia pakai ikut dia boleh dan pakar mandu putera orang berapa menyona rapat di belakang bagi-bagi dulu atau bagi-bagi baik mencapat turun ke akhlak. Kun urang kaya ilung hana puo tadi ngayo urang bergasia. Kun urang gasia ilung hana puo tadi ngayo urang bergasia pak lo. Kun urang gasia ni lebih berat gasia ni bagi ngayo urang bergasia ilung bagi tadi. Namun hasil apa? Ya kan? Akai yang kanya tiba pakar begina yang tak pakar tadi nanti mudah terbulan dulu pakar awal itu bila dulu hanya cara jenang gomel ya kan yang itu kejadian pakai memulai sahar ya alam merasa kebetulan dulu ya pakar senangnya yang menyenangkan dirinya bukan kesenangannya bisa menyenangkan orang lain. Orang yang beriman dan berakhlak selalu bahagia apabila hadir menyenangkan yang lain. Yang juga ada menyenangkan kubuatnya karena Allah juga pada saat tinggal di akhirat. Allah tidak melupakan sikap baik dan perilaku baik apa yang in ahsantu ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau kamu berbuat baik kepada siapapun itu kebaikan untuk dirimu. Jadi jadi dikurung ya muhsini orang yang selalu berbuat baik Allah pun berkata inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik.
ingin mendapat rahmat Allah, bahagia dunia dan akhirat, jadilah manusia yang berbuat baik. Siapa manusia yang siap berbuat baik? Manusia yang sukses akhlak. Tetapi manusia yang gagal akhlak, manusia yang jahat, yang tidak mau berbuat baik, orang yang gagal akhlak nyanyik ke manusia doa Tuhan jenang ngobsuka ulung tugas doa menderita akibat sebenarnya gagal akhlak. Ulung yang gagal akhlak tidak pernah menderita dan tersiksa oleh penderitaan dunia. Ulung yang gagal akhlak selalu menikmati kebaikan-kebaikan dari Allah. Maka kepegahnya Nabi mansa'ahu azamah nafsahu, siapa yang buruk akhlaknya mengazab dirinya. Nyokuh makna yang dipegah diri Nabi, apabila manusia mampu menjadi akan agama sebagai sikap dan perilaku dalam kehidupan, Nabi banyak berbohong buat berikut agama hanya komit serius jadi dengan agama sebagai kehidupan. Hana yakin menang akan merupak berbuah bala. Pul bala miskin han kaya-kaya, gafin han kaya-kaya, susah han tenang-tenang, sibuk habis-habis, hut han contoh sabi kecewa udiknya, hidupnya udik menderita, mati dia terkejut. Nukumlo diri mati. Jadi banyak bagian ibad pengalaman nanti kalau tidak menerimanya untuk pinjam berdoa susah begini, tapi menderita mati ban dan mati ini aku pinjam di nukar kini ibu umbikan mati tadi dia kayaknya nanti kau deh, tapi punya orang beriman dan akhlak hidup siap mati juga siap, itulah manusia sukses, itulah manusia bahagia. Seberat apapun persoalan hidup dalam dunia ini bisa dihadapi dengan senyum tegar biasa ada hanya berjauh. Tapi menyuruh berakal derita tidak satu tahap, nikmat tidak bisa dinikmati. Hanya oh nikmati nikmat udah ada akhlak. Penting lagi orang mempunyai kip dan makanan nama-nama apa lah kupik. Tapi yang namanya kegulung dalam wahwa kelakau adena kelakau gaduh kegulung keserapah tidak aku mengkawin dengan rawatnya nyengat kegulung tidak padahal kau itu wadekahnya baru payah ke dalam wadekahnya kita hidup bukakan kemalu jangan kali ini diri bayar sikit wadekahnya ini wajak pilih kamu baru merasa bikin rolo ini macam ada rolo nekat itu wadekahnya akan dibilang tak boleh. Yang dia pun berkata macam dia kontrol. Dudu puji nama tapi dia. Dua cahaya puji tahu Allah. Ia akibat madu-madu krisis akhlak. Maka madu-madu banyak menderita. Oh, banyak kata pegah. Ada tubuh tak kaya. Nah, susah. Susah ke? Putubah gagal akhlak laku susah karena perlu doakan pada susah karena menegak akhlak perlu susah karena laku doakan pada susah karena kaya buruk nyokat yang kemungkinan menyebutnya doakan tapi susah gondok yang itu tak boleh gagal. Uranya untuk dalam rumah tangga Nabi bahkan ke baiti jannati rumahku syurgamu pun Nabi kaya tak Nabi kaya untuk lewat orang dia jahat lewat orang menurut orang tetapi tak pernah dalam rumah tangga Rasulullah itu ada penderitaan terasa tersiksa tetap terucap Nabi baiti jannati rumahku syurga. Kenapa isi rumah tangga
kaya akhlak walaupun miskin harta. Tapi ada melihat harta yang dipakai hidup juga pakai ahli lupi yang hidup ada tapi tidak ulu dari ubi dan mereka lemah sih yang menyebut maka panas dalam di dalam panahnya. Nah, kamu sapanya angin, angin, angin di dalam diri. Ada yang perintahku krisis akhlak. Nah, lalu kata-kata dikala lego mama nyolaginya lebih rumah lagi istana pakaian dan merek fasilitas punya kenderaan itu yang baik lebih bahagia agaknya. So, pegang lagi aku kita nyembak terlalu lagi menurutka pakai lagi menurutka kun permoh lagi lupa betul betul nyekun kata permoh menurutka tapi ya nanti menurutku aku pijak mau permoh itu rapa aku hari aku betul itu betul betul sehingga kebijak aku adalah ngobok ngebijak. Ujung-ujungnya bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan apa-apa. Gagal kepribadian, gagal akhlak. Dunianya hanya kita ubah bagaikan syurga. Tetapi dunia akan bagaikan syurga apabila dunianya dihuni oleh calon-calon penduduk syurga. Yang lagi syurga. Karena ulung dan syurga lepas ke akhlak. Jadi ini yang baik kerja untuk dengan dunia ini dan berpura ulung lepas menterakan yang dunia ini kau sampai atau mereka binaikan atau juga binaikan punya pilih itu juga tak kaya ulung mandu yang kamu dah coba ubinan juga tak kaya ulung sampai yang grup-grup dia tak waktu sampai ini nyainya manual sampai. Nah, nyambat rajinnya. Jadi kesimpul lagi. Nah, yang dipenuhi Nabi pertama, kita selalu mengelola selera nafsu. Jangan sampai terjebak kepada yang berlawanan dengan aturan agama. Yang kedua, selalu menjadi pribadi yang ingin menyenangkan orang lain selama kesenangan itu tidak bertentangan dengan aturan agama. Apa kan? Cuma untuk satu oh katanya ya minta ilmu yang dijemur dan yang menentangkan agama dan yang menyulah agama hancurkan benar ilmu yang dikenal dengan ilmu fatwa. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyeru dengar tapi boten tak urang. Nhưng cái nỗi nó mang tất cả hàng tay ta để nó giàu được. Nhân hàng tay ai hay hùng nhân. Bởi vì bạn cứ cứ hàng tiếp giàu được đi. Còn hàng tay một cái lại cho biết ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang boleh kamu tanya padanya. Buta TKD-nya dan mau masuk TKD-nya. Segala jawaban kamu serahkan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya pertama pertanyaan. Pertama pertanyaan tanya Pak Nabi Pajar mana di jauh pengetahuan pajak pasti yang indahlah Allah yang kedua. Cuma di tengah, mudah-mudahan itu dia dekat. Dekat. Dekatnya karena ini ada. Tapi budak itu, waktu yang dekat, yang istilahlah bahasa Arab di Rafai Tashako. Dekatnya dekati hana standar yang satu
dekatnya beliau macam-macam. Karena nadeka itu nasabi dapat dikmati. Ida nyawa dia itu nyolang umu dan nyawa dia 60 tahun. Tauku dalam 60 tahun yang terbuka tak dekat. Bulu ke tak dekat. Tapi bagi jangka panjang, jangka panjang antara kehidupan manusia sampai alam bangsa, sampai pada manusia, mesti peluh ribetopi mendekati. Bumi itu tak utuh, dapat tengok simron. Nanti turun anak-anak kodonya simron katanya itu. Jadi simronnya tadi waktu kecil, ya kan? Ada yang bikin simron akhirat untuk akhirat simron mengerti simron akhirat. Simron akhirat enak ya. Diri bebut itu yang ya. Tapi tetap hari itu dek. Jadi akhirnya dekatnya hanya kita pastikan menurut pemahaman saja. Yang berikut dekat ketimbang-ketimbang antara waktu yang cukup panjang ke depan saat kiamat itu dekat. Tapi berarti dekat harus kita pastikan itu dekatnya itu jadi urusnya. Nah, jadi dalam halnya kan berarti wate lewat tiklu ribetru yang hanya lihat berjeda. Mereka tiklu ribetru tuh urangnya maka dekati hanya tiklu urangnya kan tiklu ribetru. Mereka dari jangkanya tiklu urangnya itu berkali juga masih. Maka berarti kapan pastinya kul ilmu Allah yang paling cukup pasti adalah Allah. Tugas kita yang pasti lepun betapreh kiamat ayo. Kiamat ini betapreh. Dan kiamat ini yang kemati yang kiamat lewat. Wadah tengok kemati yang tak kiamat. Kumana kiamat hanya dunia akhirnya. Yang tak wate mata kabuta alam tawo ya. Nah, mana wate kamati nama dia bila ubi nak tapi dia tak kiamat ya. Nya kiamat pribadi. Munyoji kiamat raya general total dengan itu. Tetapi mandu kita itu yang pasti kiamat pribadi. Insyaallah yang anak dia itu kiamat pribadi. Dia kata, oh, insyaallah kan. Tentu-tentunya jadi itu. Tentu-tentunya jadi kiamat pribadi. Maka itulah, so yang mati, pakat kamat kiamat itu. Nyentu pribadi tak kiamat. Hanya dia mengkauro, hanya dia umo, hanya dia umo wajahnya. Kalau kubah mandu-mandu, ku alam rasa tak kiamat. Yang baik. Yang kedua, pekerjaan yang dia dah nak terlalu, yang dah nak terlalu, nak kemayang itu, mau peker, pun ada soal tak kemayang, bunyi pun tak kemayang, hanya terlalu. Jadi persoalan ini tergantung pribadi masing-masing. Jadi yang kedua, oh masalah TKD, TKD-nya. Program Huda Aceh itu dikatakan tingkat training kader dakwah mempekerjakan juga tanya karena betul-betul pertama fokus ke generasi muda yang ditambahkan karena betul-betul dan ini akan generasi muda ini akan berhadapan dengan macam tantangan. Pertama tantangan iman untuk kebutuhan hidup dan setelah hidup di akhirat. Yang kedua tantangan global menghadapi tantangan persoalan kehidupan dunia
maka butuh sebuah kecerdasan, butuh timbul pemikiran yang memberi solusi menghadapi tantangan. Maka mulailah formasi men-training anak-anak muda, mereka menjadi generasi, kita harapkan menjadi generasi yang kuat, sampai kalah bersaing dengan anak-anak muda. Karena sukses generasi muda sangat ditentukan oleh kebijakan generasi tua. Salah generasi tua mengambil kebijakan terhadap generasi muda akan bumerang bagi generasi muda. Kebijakan yang paling penting adalah pola cara mendidik dan membentuk perilaku serta pemikiran. Makanya tujuan lu sendiri dari zaman ke pengalaman lu, setelah lu ubah mantan wajah, walaupun keluarga lu ubah pesantren, lu jauh keluar lu, ke beberapa anak lu sering diwa lu dimuk besar lu, di berhadapan anak-anak gua benar-benar muda lu yang lebih cerdas. Ui kelam di, belum di bekerja di niat lahir yo, lebih bagi je, cuma tertinggal di sini. Menurutnya, dulu jauh rumah pinjam atau transaksi lain, jauh lagi. Apabila melakukan transaksi pinjam meminjam, utang piutang, atau kongsi dua laba, tanyo harus memiliki ilmu syariat tentangnya bagi pelaku. Nyeri, menyutang utang yang guna ilmu tentang sah batal utang dan halal haram utang. Yang kedua, menyebutnya dalamkan kongsi yang guna ilmu agama tentang perkongsian sahabatannya halal-halamnya. Menyukai dan merenung ilmunya, pasti kata oh dia kan hancur. Menyukainya bakal yang kadang-kadang antara kejadian yang teman-teman dapat caranya tembuk dan cara praktek di bumi cara lalu mana boleh dan cara untuk pergalaan berbagai praktek di dan sesuai dengan cara tetap ada. Maka untuk satu pusat negara payah pegah berdetil bagi praktek. Maka transaksi di perbankan belum tentu semuanya haram, juga belum tentu semuanya halal, karena lebih model transaksi. Nah, yang sesuai dengan syariah, nah yang sesuai. Cuma yang mengkhawatirkan, yang saya yang melakukan praktek dan hubungan transaksi di dunia bank belum punya pengetahuan tentang syariat secara memadai. Nyobek, bukan praktek syariat yang terima hanya hukum syariat, yang jauh hanya hukum syariat. Kamu ramah-ramah lagi. Cuma karena cara-cara terkait dalam sistem perbankan dan dalam sistem aturan OJK. Maka punya untuk IAC lu hanya sanggup bertanggungjawab untuk mengatakan sudah boleh atau tidak boleh. Payah periksa bagaimana bentuk transaksi. Kalau transaksi sesuai dengan syariat sah, maka diwajibkan siapapun yang melakukan transaksi mengatakan itu syariat harus tahu dulu tentang transaksinya. Dan kewajiban orang Islam, orang Mekah mandang wajib
ilmu syariat berat. Kan cuma berdoa loh di loh bulan mula, berdoa hari-hari, berdoa sahabat. Ini terbuka ada yang cipta ber, banyak benda ini. Melakukan transaksi dengan perbankan juga siapapun yang dia melakukan, dia harus tahu dulu, cari dulu ilmu tentang transaksi yang dilakukan. Maharam Rita, saudara Rita, saudara Rita, yang memang beli cara. Pertama, beli pintu itu, betul-betul, lima gel. Yang kedua, urut pintu itunya, baik lewat umur waktu. Yang baru, itu Maharam Rita. Menteri susu, lebih beli anak ulu tapi mu kapur lodo yang di mana tu? Lebih dia. Nah dia kerana berkeke hari tu dia kerana lagi lodo mu kapur lodo ibu susu mobil dia yang dia jadi pengen buat tu pengen buat yang mangga lodo salah satu bagian dari cara dia. Bukit langsung, bukit ulang-ulang. Sebelum, makcikan cuma kamu pin acadok. Hanya terdiri pun. Nyek payah, ya turi. Maka hanya terdiri. Nyek dosa, hanya kaya kebun. Dosa hanya kebun. Cuma itu tak kukul. Nyek harus berita atau ke, yang harus dengar riwayat yang pasti. Nyapa menang begitu. Jadi dah pin ke langsung dia berikan. Tapi guna cara-cara lain. Nyapa. Pulang. Pak Jumat.